Weh, Min bangun, udah mulai. Halo, aku Dora Cimin. Jangan lupa di subscribe ya guys. Seriusan emak lu sekolah di sini? Iya, gua lihat rapot emak dulu. Sama sekolahnya kayak kita di SMPN 2 Dunlop. Yes, kita cuma lihat aja kan. Ingat kata Cimin, kita nggak boleh ikut campur di masa lalu. Janji lu ya, kagak ikut campur masa lalu emak. Aman Min, gua cuma penasaran aja kenapa bapak mau sama emak. Kan emak jelek. Lu juga jelek. Kalau gua penasaran asal muasal kekuatan emak lu, Tom. Kalau gua pengen ngelihat Budorax pas kecil. Ya udah nih, kompas waktunya. Kamu gak ikut, Min? Males, pengen ngedrakor. Mana, udah ngelihat belum, Sep? Emak gua. Emak lu aja gua gak tahu kayak gimana pas kecil. Ini nih foto emak gua, Sep. Mana anjing gak kelihatan? Lepas, pap, gopongnya. Kok kalian punya foto gua? Enggak, ini lu mau nyantet gua ya? Ih, enggak gitu kok. Kita tuh mau selidikin. Selidikin gua kileng. Tapi kok megang foto gua? Gimana ya bilangnya? Jujur aja sih dia suka kamu. Gak, lu Sep. Diam, lu mau mati. Masa sih? Bohong. Iya, benar. Dia itu nungguin kamu lewat, katanya ngefans banget sama kamu. Wow. Hah, bisa aja. Ya udah gua masuk duluan ya. Gua jadi suka sama gua, kocak. Lu enggak lihat botol yang dipegang mak lu tadi? Ampe remuk, anjir. Berarti mak gua udah kuat dari kecil ya? Guys, mending lihat itu dah. Ada yang lagi dibully, cok. Mana duit lu? Kali ini pajaknya double sama yang kemarin. Aku enggak megang duit, Bang. Ngibur mulu. Kira gua buta. Jangan diambil, Bang. Itu buat SPP aku. Bilang aja SPP-nya naik ke orang tua lu. Pokoknya besok lo harus bawa lebih banyak lagi. Paham? Paham, Bang. Woi, beraninya lo sama cowok lu. Sini sama cewek. Kebalik gak sih? Harusnya kan ke cowok ya. Sakit kayaknya tuh cewek. Balikin gak duitnya dia? Atau gua injek nih kaki lu. Alah, bocil. Gak usah bacot lu. Easy banget lawan lu bocil mah. Makasih ya udah nolong aku. Gila, ganteng banget dia. Kurus tapi elegan kayak opa-opa Korea. Lembek amat lu, lawan kroco aja kalah. Cupu. Iya, aku emang cupu. Kenapa gua bilang gitu sih? Harusnya gua bilang iya sama-sama. Ya udah nih duit lu. Makasih banyak ya. Belajar bela diri biar enggak dirundung terus lu. Iya, maaf ya jadi ngerepotin kamu. Bangsat. Gua enggak bisa ngomong baik-baik kalau sama dia. Ternyata emak gua emang udah jago dari kecil. Tapi sadar enggak sih, emak lu cuma pakai serangan fisik. Iya juga, biasanya kan emak lu pakai kekuatan magic dewa. Wajar masih bocil, kekuatan tersembunyinya masih banyak. Ngapain pada di sini? Bukannya masuk? Lah, Budorax. Ibu nanya, ngapain pada di sini? Tadi ada orang yang lagi dibully, Bu. Mana yang dibully? Mana? Tuh, di situ, Bu. Masih SMP udah main bully-bullyan. Ah, ya udah yo guys, kita masuk kelas. Tapi kita kan enggak punya seragam. Udah enggak apa-apa, kita nyamar aja jadi murid baru. Bau babi, pasti si Agus nih kentut. Anak-anak, kita ini sudah SMP, bukan SD maupun TK lagi. Jangan suka ngebully kayak anak kecil. Paham? Paham, Bu. Kalian ngapain berdiri di situ? Gak ada tempat duduknya, Bu. Nama kamu siapa? Otong. Gak ada nama kamu di sini. Kenapa tadi gua gak minta pin BBM-nya sih? Kamu kenapa liatin aku terus? Yeah, pede amat lu. Ngapain juga gua merhatiin anak cupu? Gua tuh lagi merhatiin mereka. Oh gitu. Absen saya ada kok, Bu. Tambahin aja di bawahnya. Lu kira absen manual di kertas? Udah, kalian duduk aja di lantai. Baik anak-anak, kita mulai pelajaran hari ini ya. Sedih, Cok. Kenapa lu, Gus? Saung tempat kita nongkrong belum ada. Ada, kirain apa, Gus? Guys, kalian gak sadar apa?
Bu Dorax kan di tahun kita ngajar juga. Nah, harusnya di tahun ini si Dorax juga masih kecil dong. Iya juga, mukanya awet tua. Kayaknya Bu Dorax demigod deh. Buat ngebuktiinnya, coba kita cari si Beruk di masa ini. Weh, lihat dah guys, orang yang tadi balik lagi. Nah, ini dia bos, yang tadi mukul gua. Hebat lu ya, udah berani lawan anak buah gua. Bukan aku, Bang. Alah, bacot lu.